Menteri Perhubungan memperingatkan akan ada sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan larangan mudik. Soalnya tahun lalu juga dilarang mudik. Seluruh sarana transportasi untuk angkutan penumpang tidak diperbolehkan beroperasi mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Tapi kalau pemerintah melarang, ya kita ikutin anjuran pemerintah. Hangatnya kebersamaan keluarga memang tak ada yang bisa mengalahkannya. Seperti masakan ibu yang menemani kita di saat sahur dan berbuka puasa. Hari ini, kita cuma punya jarak. Jarak untuk menjaga satu sama lain. Melepaskan sejenak keinginan untuk pulang. Lalu menari bebas dan membereskan memori-memori di dalam rumah dan untuk bahagia sendiri-sendiri. Mungkin ini bukan tahun pertama merasa sendiri dan tidak sabar ingin pulang. Buka puasa bersama dengan menu andalan ibu dan sahur bersama dengan ayah, tapi jarak dan waktu bikin kita merasa dewasa dan menghargai kata pulang. Tahun ini mungkin masih sama, namun jarak bukan halangan untuk tidak bisa merayakan Ramadan bersama.